Selain menjabat Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin juga dikenal dengan latar belakangnya sebagai seorang bankir. Pria kelahiran Bogor 6 Mei 1964 ini juga pernah duduk sebagai Direktur Utama Bank Mandiri periode 2013-2016. Budi mengenyam pendidikan terakhir sebagai Sarjana Fisika Nuklir ITB tahun 1998. Penunjukan Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan menimbulkan polemik, lantaran latar belakang Budi bukan dari bidang kedokteran atau kalangan medis. Usai ditunjuk menggantikan Terawan Agus Putranto, Budi Gunadi dihadapkan dalam tantangan berat, yakni program nasional vaksinasi COVID-19. Kami ditugasi salah satunya adalah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga semua anak-anak kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar bertemu dengan guru-gurunya. Agar semua pengusaha-pengusaha UKM bisa membuka toko-tokonya dan kembali berdagang seperti biasa. Dan agar semua pekerja bisa datang kembali ke kantornya dan memulai hidupnya normal. Dan agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi dengan sesama teman-teman dan keluarga mereka. Selain dihadapi persoalan pandemi COVID-19, Kemenkes juga harus mampu menangani layanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk faktor non-medis seperti sumber daya manusia, sistem pelayanan, pembiayaan, nutrisi, gizi, dan lainnya.